Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang 24. Di mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Dan anda bersama saya Ari Ismail dan juga Fazli Halim. Dan kita akan mulakan dengan berita pertama, iaitu Qualcomm hadir dengan chip baru untuk peranti berspesifikasi kelas pertengahan, iaitu chip Snapdragon 712. Ya, betul. Jadi ia merupakan chip yang telah ditambah baik, bermanis chip Snapdragon 710 dengan membawakan peningkatan sebanyak 10%. Dan kita lihat dari segi bilangan teras yang masih sama, iaitu 8 teras dengan membawakan Cryo 360, tetapi dari segi gigahertznya telah ditambah baik sebanyak 0.1 gigahertz. Bermakna dekat Snapdragon 712 ini, ia membawakan chip 8 teras Cryo 360 2.3 GHz berbanding 8 teras Cryo 360 2.2 GHz. Saya difahamkan ini masih menggunakan 10 nanometer. Masih lagi menggunakan 10 nanometer. Dan dari segi performance dan sebagainya, Snapdragon ada mengatakan ia membawa sebanyak 10% peningkatan. Tapi adakah ini akan digunakan pada peranti-peranti terbaru? Dia akan gunakan peranti baru, tapi dari segi prestasinya tidaklah begitu ketara. Sebab kita nampak penambahbaikan teras pun agak kecil, dia punya dari segi penambahbaikan dari segi kelajuan tu. Tetapi dari segi pengecasan, ia telah ditambah baik, yang mana ia kini telah menggunakan chip, teknologi Qualcomm Quick Charge R4 Plus berbanding Qualcomm Quick Charge 4 biasa saja pada chip Snapdragon 710. Dan ia juga membawakan teknologi Bluetooth baru, iaitu True Wireless Stereo Plus dan juga Broadcast Audio untuk penyambungan audio yang lebih bebas wayar. Jadi ia nampak ia akan membawakan peringkat yang kecil, tapi akan digunakan lebih meluas pada peranti pada tahun 2019 ini. Dan kita akan masuk pula ke berita kedua, iaitu Motorola. Motorola memperkenalkan 4 telefon pintar power mereka di bawah siri Moto G7. Jika anda kenal dengan Motorola, sekarang ini, tahun ini mereka lebih memfokuskan peranti berkelas pertengahan seperti yang mereka baru saja lancarkan ini. 4 peranti baru seperti yang saya cakap tadi, itu Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 dan Moto G7 Plus. Kesemua peranti ini menggunakan prosesor Snapdragon 632 dan kecuali Moto G7 Plus saja. Kecuali Moto G7 Plus. Yang mana menggunakan chip Snapdragon 636. 636. Ini adalah sedikit penambah baik. Tetapi kita dapat lihat sekarang ini banyak peranti sudah pun memfokuskan kepada peranti kelas pertengahan, dan kita nampak banyak pengguna sudah pun beralih kepada peranti kelas pertengahan ini kerana ia lebih more reliable. Tidak begitu memecahkan duit dalam poket, tidak kos lebih banyak, dan lebih penting sekali, more reliable ataupun boleh dikatakan sudah cukup baik untuk digunakan seharian penggunaan. Sebab chip yang ada pada chip kelas pertengahan ni telah boleh katakan masih laju untuk penggunaan asas, sepertinya social network, kita boleh buka player web. Dan kita nampak chip kelas pertengahan ni pun dah memadai untuk kebanyakan orang, kecuali orang-orang yang memang gamer, memang yang suka memainkan permainan yang mudah alih akan mengutamakan chip yang lebih tinggi. Tetapi ni untuk Moto G7 Plus ni, kita boleh nampak segmen-segmen ni telah membuatkan orang ramai untuk memilih Moto G ni. Walaupun walaupun begitu, dia meriliskan 4 jenis telefon pintar ni, ia akan memberi lebih banyak pilihan. Contohnya adalah bateri di sini adalah terdapat 3000 mAh dan juga 5000 mAh. Dan ini memberi pilihan yang agak banyak jika dilihat banyak peranti luar sana yang lebih kompetitif. Dan seterusnya akan, contohnya di sini terdapat satu kamera, tiga kamera, dan masih lagi satu penawaran yang baik, memberi pilihan yang cukup banyak. Seterusnya akan memudahkan pengguna untuk membuat pilihan mengikut kemampuan mereka dan juga keperluan mereka sendiri. Apa yang saya lihat dekat Moto G7 ni, kita tengok siri pertama, iaitu siri Moto G7 Play dengan G7 Power masih lagi menggunakan satu kamera. Tapi Moto G7 regular dengan Moto G7 Plus hadir dengan dua kamera. Dan saya tengok kumpulan kameranya pun masih baik, boleh tengok dari segi specs dia. Dan saya sendiri pun pernah ulas telefon Motorola G-Series ni pada tahun 2017, ya, seingat saya, ataupun 2018, Moto G5 Plus. Saya sebenarnya agak impressed dengan telefon tu, sebab kita tengok kamera dia, dia menggunakan aperture f1.7, masih terang untuk sebuah peranti kelas pertengahan ni. Kita tengok macam wow, ini Motorola boleh bagi, maknanya saya harapkan untuk Moto G7 Plus ini akan membawa peningkatan lebih baik dari segi kumpulan kamera tu lah, dan akan masuk ke pasar Malaysia. Okey, kita akan beralih ke berita ketiga, iaitu sepertiga artikel di Bloomberg dihasilkan dengan bantuan kejelasan buatan. Ini agak menarik sebenarnya, sebab artikel-artikel di Bloomberg ni, kalau kita tengok dari segi penulisan, dari segi analisis data, itu agak membosankan. Dan kita nampak teknologi-teknologi ini telah membuat proses
terutamanya memproses laporan kewangan, eh, yang mana kita tengok dekat Bloomberg ni, dia boleh menghasilkan artikel dengan kadar yang lebih pantas. Sebab kalau kita gunakan manusia, ia akan mengambil masa sebab kita nak cek data satu per satu. Lepas tu kita nak fact check lagi. Kita nak tengok ketulingan, apa ketulingan ataupun kesahihan data tu. Jadi bila menggunakan AI dekat artikel yang bersifat banyak data ataupun maklumat penting ni, kita boleh mengurangkan masa untuk menghasilkan suatu artikel. Dan menariknya, ia juga kira berdapat belum digunakan secara meluas, eh, sebab dari segi harga, dari segi cost. Okay. Tapi untuk akan datang, kita lihat benda ni akan menjadi, mengubah dari segi journalism. Yang mana kalau ia tidaklah mengambil keseluruhan job scope manusia ni, tetapi ia akan membantu untuk mencari data dengan lebih pantas. Ya, betul. Dan ini akan mengubah lanskap kewartawanan jurnalis pada akan datang. Berita seterusnya, Apple telah melepaskan kemas kini terbaru yang mana akan menampal atau pijak pada yang terdapat pada iOS dan juga macOS Mojave mereka yang terbaru. Jadi apa yang berlaku sebenarnya untuk FaceTime ni? Untuk perkara ni, untuk masalah seperti ini, salah seorang pengguna dapat mengesan terdapat pijak pada FaceTime yang mana jika saya memanggil Arik, FaceTime Arik, saya dapat mendengar perbualan Arik tanpa Arik menjawab. Tetapi jika Arik menolak panggilan tersebut, ia akan mengaktifkan kamera dan juga mikrofon yang mana saya sendiri akan dapat mendengar perbualan dan juga kamera hadapan telefon Arik. Itu memang ya, ganggu privacy tu. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Dan benda ini adalah satu masalah besar bila company seperti Apple ini, satu company yang sangat mementingkan privacy dan juga security, yang mana tidak seperti peranti lain contohnya. Dan anda boleh memuat turun kemas kini ini kerana ia sudah pun dilepaskan pada masa sekarang. Jadi bagi anda yang menggunakan peranti iOS atau macOS, anda boleh memuat turun iOS terbaru dengan macOS terbaru ini untuk menampal kemas kini pijak FaceTime ini. Ya, jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun soalan-soalan ataupun anda mempunyai sebarang tajuk ataupun ingin mencadangkan berapa tajuk video lain, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Ya, jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail dan juga Fadli Halim untuk Sembang 24 pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.